Ya, yang jelas memang pemerintah sudah menyatakan tidak akan memulangkan warga negara atau ex-warga negara, masih ada perdebatan di situ. Dan ada, saya akan tunjukkan ke Anda, negara-negara lain yang juga mengambil kebijakan yang sama dan yang berbeda. Kita lihat yang ini. Oke. Ya, itu tadi total ada 19 negara dengan termasuk dengan Indonesia yang juga mengambil kebijakan yang sama yang menolak kembalinya ex-ISIS ke negaranya, tetapi ada juga yang menerima pemulangan ex-ISIS. Apakah kita bisa tunjukkan? Prancis misalnya, Belgia, Swedia, Jerman, Denmark dan yang menerima dengan persyaratan khusus itu Rusia, Malaysia, Uzbekistan dan Kosovo. Jadi masih lebih banyak mayoritas yang sama kebijakannya dengan Indonesia, Prof. Gihik. Iya. Kenapa maksudnya? Masih lebih banyak negara kalau kita kalau kita mengambil contoh best practice. Ini menunjukkan bahwa masalah ini masalah internasional. Jangan kemudian masing-masing negara itu mengambil tindakan secara individual. Ya. Kalau misalnya sekarang ada wacana katakanlah kita memulangkan, menurut saya itu individual Indonesia. Seharusnya ini diselesaikan melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nanti kemudian PBB itu akan mengatakan harus begini-begini. Sehingga negara-negara itu bersinergi. Okay. Jadi jangan kemudian main salah-salahan, dia harusnya ke sana, dia harusnya ke sini. Kalau misalnya nanti mau disampaikan bahwa idenya, humanisnya dan lain sebagainya, boleh. Tapi harus diselesaikan di depan dulu. Oke, okay, ya. Jadi pendekatan internasional ya, itu yang juga harus karena utama. Karena ini adalah organisasi teroris internasional. Betul. Oke. Okay. Okay. Catatan, saya minta catatan dari Anda setelah melihat berbagai karena wacana ini akan terus berkembang nih. Betul. Perdebatan ini akan tidak ada. Kami habisnya. Tidak ada wacana lagi. Kami sudah menegaskan pada hari kemarin bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tidak akan memulangkan anggota ISIS. Ex-WNI. Pemerintah tegas berarti? Tegas dalam titik itu. Bukan kami nggak punya wacana lagi. Ya, kecuali case by case yang anak-anak tadi. Melindungi 267 juta. Kecuali case by case anak-anak tadi ya. Kecuali dalam kasus yang lebih kecil dari 10 tahun. Tapi saya kira ini tahun, harus jadi pembelajaran okay. bagi dan kita yang kedua, semua. Sebentar, Kang. Oke, okay, dan kemudian yang kedua, saya ingin memberikan rasa sedih saya kepada semua korban terorisme di Indonesia, jangan sampai karena urusan ISIS ini, lalu kita seperti orang yang membela para teroris dan kemudian tanpa belas kasihan kepada para korban. Misalnya seperti kasus di Surabaya, Ethan, Evan, kemudian yang di Samarinda, anak-anak. Mereka itu korban-korban dan okay. ingatan terhadap luka-luka, terhadap kematian itu tidak pernah selesai. Jadi maksud saya itu penting untuk diingat. Kemudian yang ketiga, saya kok lebih tertarik ya, apakah semua orang di sini sekarang akan bisa menerima 238 orang-orang dari Wuhan, dari Hubei yang akan kembali 5 hari lagi? Apakah Anda lebih menerima teroris daripada mereka yang akan kembali nanti ke daerah masing-masing? Saya lebih berpihak kepada orang-orang Indonesia yang setia kepada Merah Putih, setia kepada Pancasila, daripada para teroris dan organisasi. Oke, okay. Baik. Silakan Bang Fadlizon, catatan ya, Anda. Mungkin kalau kasus virus corona dengan ini beda ya. Nggak bisa diperbandingkan. Ya. Jadi siap Pak Menteri. Itu sulit untuk diperbandingkan. Jadi begini, menurut saya kita harus melihat ini dengan jernih. Dan saya yakin pemerintah juga pasti akan melihat kasus per kasus nantinya gitu ya. Karena kemarin ada keputusan, artinya dari hasil rapat terbatas itu kan juga banyak masukan-masukan. Okay. Mungkin akan ada evaluasi juga terhadap perkembangan yang ada. Saya yakin ini bukan satu hal yang final, pasti ada fleksibel. Baru satu hari aja ada fleksibilitas misalnya yang di bawah 10 tahun. Enggak, itu sudah dinyatakan oleh sudah Pak dinyatakan. Menko Polhukam. Berarti jadi Pak ada yang dipulangkan. Jadi Pak Jokowi hanya menyatakan. Ya. Ya. Okay. Jadi artinya ada selektif. Bikin pernyataan-pernyataan baru dong. Enggak, okay. Itu artinya selektif. Oke. Okay. Dan selektif itu menurut saya itu sebuah kemajuan. Karena bagaimanapun kita harus melihat dari sisi aspek bahwa mereka itu bisa saja merupakan victim. Bukan perpetrator. Yang udah pasti perpetrator harus kita hukum. Okay. Itu intinya. Silakan Pak Damani. Saya dari awal tadi katakan harus ada asesmen yang kuat. Harus ada profiling. Supaya apa? Supaya treatment pada mereka itu memang treatment yang proporsional dan appropriate. Okay. Jangan kita berikan sesuatu kepada A tapi sebetulnya dia B. Sebaliknya seperti itu. Baik.
apa yang kemudian harus kita lakukan? Kita punya yang namanya standar hukum nasional kita. Kita punya yang namanya standar hukum internasional. Jangan lupa kita punya pasal 28 tentang hak asasi manusia, undang-undang asasi kita. Okay. Kita punya undang-undang hak asasi manusia. Dan sekali lagi saya katakan, kita anggota Dewan Keamanan PBB, kita anggota Dewan HAM PBB. Jadi kita nggak bisa bilang kami lupakan ini semua. Mau pulang atau tidak pulang, pilihannya. Tetapi kita harus tetap mengambil satu tindakan proaktif penegakan hukum terhadap mereka. Tapi okay. PBB memusuhi okay. terorisme kan, Bu? Oh iya, okay. karena itu memeranginya. Baik. Bukan diam. Baik, singkat saja. Oke, okay, ya intinya ada dari diskusi ini kan kita muncul ada beberapa ruang-ruang kosong yang misalnya negara, kemudian anggota dewan. Makanya saya lebih fokus kepada bagaimana penyiapan masyarakat untuk preventif. Oke. Okay. Misalnya menggunakan film ini itu pendekatannya dokumenter, bukan kemudian saya mendukung teroris, bukan saya kemudian menginginkan mereka untuk tidak pulang atau menolaknya. Okay. Permasalahannya itu suka atau tidak suka, kita itu harus ada ownership, rasa memiliki. Baik. Suka atau tidak suka, mereka itu adalah product of Indonesian society. Ya. Jadi kalau kita kemudian, mohon maaf nih, membuang kotoran itu di dunia internasional, betul kata Prof, harus ada international community. Kita tidak sendiri untuk melawan itu. Okay. Sehingga kita punya percaya diri, intinya itu aja. Karena ini memang persoalan internasional, bukan ya. Isu negara per negara. Ya. Silakan terakhir. Pertama saya kira, kita semua menyepakati bahwa terorisme itu tidak boleh kita toleransi. Ya. Pertama itu. Yang kedua, proses ini harus menjadi pembelajaran buat kita bahwa ya, penanganan masalah terorisme, proses radikalisasi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan misalnya moderasi beragama, ya. Saya kira itu sesuatu yang penting sekali untuk terus-menerus dikedepankan. Karena kita tahu bahwa persoalan terorisme itu adalah persoalan ideologi ya. Yang tentu perlu ada pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Tidak bisa dilakukan misalnya hanya sekedar pendekatan keamanan, tetapi ya. Juga soal budaya, agama, sosial, ya. Yang pendekatannya harus melibatkan banyak pihak. Saya baik. Sebetulnya sangat tidak setuju kalau pendekatan despotisme negara dalam hal penanganan terorisme. Okay. Tapi harus dilakukan melalui civil society. Kami tentu di DPR sangat mendukung upaya-upaya okay. dalam memberantas terorisme. Okay. Dan yang jelas elit harus memberikan contoh. Jadi jangan sampai misalnya malah elit atau politisinya yang mengkapitalisasi isu-isu tertentu untuk kepentingan politik. Misalnya memanfaatkan gerakan-gerakan sektarianisme, memanfaatkan primordialisme, politisasi agama, SARA. Karena kalau elitnya memberi contoh seperti itu, bagaimana masyarakatnya bisa toleran? Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Terorisme bukanlah ancaman yang enteng-entengan. Indonesia berkali-kali dihajar teror mematikan. Wajar jika kepulangan mantan ISIS jadi mencemaskan. Siapa yang bisa menjamin mereka bukanlah ancaman? Dilarang pulang atau tidak, mereka akan mencari jalan supaya bisa kembali lagi ke kampung halaman. Langkah-langkah antisipasi harus sematang mungkin mencegah para kombatan menyusup seperti angin. Kerja-kerja kontra terorisme mesti ditingkatkan lagi. Jangan ada anggota ISIS garis keras yang tak terdeteksi. Propaganda ISIS adalah pelajaran yang sangat berharga. Pentingnya akal sehat di hadapan iming-iming surga. Mari saling menjaga dari bujuk rayu yang berbahaya. Jangan ada lagi cerita hilangnya sanak keluarga. Dengarlah nyanyi sunyiku. Bait risauku, rindu terpendam, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur, menghalau aku.